di daerah saya juga sudah membuktikan, bahkan di kalangan peternak saya di daerah saya itu disebutnya adalah si madu ya, dikarenakan kambing sangat suka sekali ya. Jadi itu sangat unik sahabat semuanya. Awalnya sih saya nggak percaya, setelah gitu, saya kan coba loh kok enak gitu kan, mungkin kata kambing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Dik Panpam. Insya Allah channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi tentang seputar dunia peternakan. Sebelum saya lanjut, saya doakan dulu untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Baiklah sahabat semuanya, kali ini saya mereview tanaman yang cukup ekstrim ya. Tanaman yang cukup ekstrim tapi kambing sangat suka loh ya. Apa nama jenis tanaman ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Karena kalau di saya ini namanya adalah pohon pakis ya. Entah pakis apa, tapi ini yang jelas namanya sejenis pakis ya. Tapi kambing sangat suka. Kalau ditanyakan apakah bahaya atau enggak gitu kan, saya dan para peternak di daerah saya itu memang sudah membuktikan ya, bahwa tanaman atau daun pakis tersebut itu memang bagus untuk kambing ya, dan tidak berbahaya juga ya. Kalau kita lihat ya seperti ekstrim lah, seperti ekstrim, karena saya lihat di dahannya saja itu dahannya berduri ya, berduri. Tapi walaupun berduri, ini kambing sangat suka tentunya ya. Jadi bagi sahabat semuanya yang menemukan tanaman seperti ini, jangan dibuang, jangan disia-siakan. Itu adalah tanaman atau pakan yang disukai ya, pakan yang sangat disukai oleh kambing ya. Kalau tidak percaya silakan sahabat semuanya coba ya, percobaan saja kambing sahabat semuanya suka atau enggak ya. Dan di saya ini memang disebutnya saking apa ya, saking ya, saking lah, saking kambing sangat suka, di saya ini pakis ini dijuluki adalah si madu ya. Dijuluki si madu karena kambing sangat suka ya. Itu ya sahabat semuanya. Jadi yang menemukan tanaman pakis seperti ini ya, silakan ya, silakan dikasih ke kambing, insya Allah kambing suka, insya Allah tidak berbahaya ya, karena saya sudah membuktikan dan para peternak di daerah saya juga sudah membuktikan, bahkan di kalangan peternak saya di daerah saya itu disebutnya adalah si madu ya, dikarenakan kambing sangat suka sekali ya. Jadi itu sangat unik sahabat semuanya. Awalnya sih saya nggak percaya gitu kan, tapi setelah saya coba loh kok enak gitu kan, mungkin kata kambing ya. Kalau kami bisa ngobrol pasti seperti itu ya. Gak percaya silahkan dicoba, tapi saya tidak menganjurkan tiap hari lah, tiap hari, tetapi ini untuk variasi aja ya, untuk variasi saja. Dan itu cukup ekstrim dan cukup unik gitu kan. Dan ternyata setelah saya coba, loh kok suka juga gitu kan. Lihat sahabat semuanya, kami sangat suka. Coba lihat. Wah ya. Jadi kami itu sangat menikmati, bahkan sampai berebutan tuh. Jadi disebutnya adalah si madu karena kambing itu sangat suka ya. Itu ya sahabat semuanya, sudah dibuktikan oleh kambing saya. Ternyata kambing saya sangat suka dan sangat aman ya. Silahkan dicoba. Itu sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya. Ini saya sudah buktikan insya Allah aman ya, aman 100% ya. Itu sahabat semuanya, terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah nyimak video di Kuantam kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya doakan kepada sahabat semuanya sekali lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan satu lagi, mudah-mudahan cepat kaya dan menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.